Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menginformasikan yaitu tentang cara mencetak burung lobet capir ya. Teman, jangan lupa bantu kami like and subscribe-nya biar kami selalu dapat menginformasikan tentang seputar dunia burung lobet terbaru di Indonesia. Teman, lobet capir ini memang jarang kita temui di Indonesia, akan tetapi lobet tersebut juga mirip sekali dengan parblu. Kalau sebagian teman-teman ada yang belum pernah melihat secara real visualnya seperti apa. Teman, lobet capir sendiri ya, secara visual itu mukanya adalah blue ya. Warna mukanya adalah blue, kemudian warna jidatnya adalah deep orange. Warna jidat itu warna di atas kepalanya, di atas paruh ya, di atas paruhnya itu ada warna deep orange ya, mukanya warnanya putih ya. Kemudian sebelum kita mengetahui cara mencetak lobet sapir tersebut, kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu. Yang pertama adalah blue 1 ya, kemudian ada blue 2. Kemudian ada blue 1, blue 2. Blue 1 ini adalah bervisual ya, bervisual seperti blue visery pada umumnya. Seperti blue visery pada umumnya, mukanya putih, warna kronnya hitam keabu-abuan. Kemudian blue 1 ini dihasilkan dari green split blue kali green split blue. Ketika mengeluarkan anakan blue visery ya, ini dinamakan blue 1. Kemudian untuk blue 2 dihasilkan dari indukan blue 2 bervisual seperti blue visery pada umumnya. Blue 2 ini dihasilkan dari indukan parblu kali parblu. Ketika parblu kali parblu ya, atau blue 1 blue 2 kali blue 1 blue 2 menghasilkan anakan warna blue visery biasa, ini bisa dikatakan blue 2. Akan tetapi blue 2 ini harus dites breeding. Harus dites breeding dulu. Tes breedingnya seperti apa untuk membuktikan kalau ini memang benar-benar blue 2. Tes breedingnya adalah blue 2 dikalikan blue 1. Ketika blue 2 dikalikan dengan blue 1 ya, menghasilkan anakan parblu, ini bisa dikatakan blue 2 atau yang dinamakan broken. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa sebutan di Indonesia, blue 2 ini adalah broken ya. Kemudian ketika blue 2 ya, kemudian blue 2 ketika disilangkan blue 1, anakannya tidak pernah mengeluarkan parblu, mengeluarkan blue terus ya, blue visery pada umumnya, sampai dengan 10 kali periode ya, 10 kali periode anakannya menghasilkan blue 1 terus, blue terus, berarti belum bisa dikatakan blue 2 ya. Jadi pada prinsipnya blue 2 ini harus dites breeding dulu. Kemudian untuk blue yang nomor 3 adalah blue 1 blue 2. Blue 1 blue 2 itu adalah parblu ya. Seperti yang kalian miliki banyak di Indonesia ya, parblu. Ini sebutannya adalah blue 1 blue 2. Istilahnya double blue. Dan kemudian untuk mencetak warna sapir lobet terbaru ya, lobet terbaru di dunia yang belum banyak dikembangkan di Indonesia, ini caranya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus memiliki blue 2 tadi dulu ya. Harus memiliki blue 2. Blue 2 yang sudah dites breeding tadi. Kemudian blue 2-nya ya, blue 2 dikalikan dengan par blue atau blue 1 blue 2. Ini nanti anakannya akan menghasilkan sapir. Bisa-bisa aqua, juga aqua yang lagi booming di Indonesia dicetak dari burung tersebut ya, silangan burung tersebut. Blue 2 kali blue 1 blue 2 atau par blue. Bisa-bisa juga aqua dicetak dari situ, dihasilkan dari indukan itu tadi. Jadi sapir ini nanti menarik
untuk dikembangkan ke biola, ya, untuk dikembangkan ke biola. Warna mukanya putih, kemudian warna jidatnya adalah oranye. Terima kasih informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tadi bermanfaat buat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.